yang sebesar-besarnya apabila dari undangan pada hari ini akan mengganggu aktivitas panjenengan. Yang jelas, sekecil apapun panjenengan di sini ini, karena undangan dari pemerintah desa Pasir, panjenengan ikhlas dengan kehadiran panjenengan, meluangkan tenaga pikiran untuk menghadiri acara ini. Dengan hadirnya panjenengan ke sini ini, sekecil apapun akan mengganggu aktivitas panjenengan setiap hari, yang seharusnya di latar belakangi panjenengan macam-macam, ada yang ke sawah, ada yang nyari rumput, ada yang lain-lainnya. Tapi panjenengan, dengan kehadiran panjenengan saya amati ini maksimal. Nah, dengan kemaksimal ini panjenengan pasti yang tadi pembelajaran kita semua. Nah, dengan kehadiran panjenengan nanti diisi dari Pak Cari, Pak Puji, mungkin dari advokasi pemerintahan, ini semata-mata sebagai apa, kepedulian dari pemerintahan desa Pasir. Harapan saya dengan adanya pelatihan ini yang kemarin sudah bagus, ya mari kita pertahankan. Apabila ada yang kurang bagus, ya mari kita gedurasa untuk memperbaiki. Nah, salah satunya nanti apabila ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di moderator yang ada di depan nanti. Nah, di atas ditulisi nomor 01 garis miring 1, artinya bulan 1 nomor 1. Terus saldonya juga berjalan, 750, pengeluaran 20 tinggal 730.000. Kemudian tanggal berikutnya mungkin panjenengan mengeluarkan lagi untuk warga miskin, untuk transport ya, biaya ke rumah sakit 50.000. Jumlah pengeluaran kumulatif 70.000, saldo 680.000. Kemudian paling bawah, kemudian pembinaan masyarakat, panjenengan dituangkan di lingkungan, otomatis dianggap oleh mereka itu punya kelebihan, artinya bisa memberikan masukan, bisa memberikan wejangan. Itu sebenarnya harapan dari warga masyarakat di lingkungan itu seperti itu. Jadi bisa ada pembinaan kepada masyarakat, panjenengan punya kelebihan, dianggap punya kelebihan. Makanya jangan sampai panjenengan kasarannya nggak kalah set kalau itu harapannya sebetulnya. Jadi panjenengan harus punya kelebihan, makanya bagaimanapun caranya harus selalu belajar dan belajar. Kemudian dengan pembangunan, pelaksanaan pembangunan pun seperti itu, panjenengan mestinya respon terhadap apa yang ada di lingkungan panjenengan. Contoh, ada lingkungannya yang kebetulan jalan setapaknya misalkan, saya contoh pakai RT-nya saya, Pak